Fit. Pak, ini saya mau nanya, tulisannya nggak ngerti, nggak jelas. Bapak nggak bisa baca juga ya? Tahu nih tulisannya emang jelek, nggak kebaca. Tulisan siapa sih ini? Itu tulisan saya. Fitri, di depan ada Yuda. Dia mau ketemu kamu. Fit, kayaknya dia suka lo sama kamu. Ayo dong temuin dia. Kasihan kan? Masa ditolak sih? Fit, temani Yuda. Ajak ngobrol dong. Apa kabar, Fit? Baik. Sebenarnya saya pengen ngajak kamu jalan-jalan. Ini kan hari Minggu. Kamu nggak ada acara kan, Fit? Enggak. Fitri nggak ada acara. Kalau hari Minggu, dia di rumah terus. Tuh, Fit. Diajak jalan-jalan sama Nak Yuda. Saya nggak bisa, Bu. Ya, kan cari angin. Masa kamu mikirin kerjaan terus? Yuda. Ikut aku, Fit. Mau kemana? Aldo! Apa-apaan sih kamu? Mama yang apa-apaan, Ma? Dia ini cowok yang kurang ajar sama Fitri, Ma. Masih mau dijodohin juga. Mama tega banget sih, Ma. Hah? Katanya gak mau maksa Fitri lagi. Sekarang lu mendingan pulang. Pulang! Aldo! Udah. Gak bisa, Fit. Ikut aku. Ayo. Nah, Yuda. Maafin anak tante ya. Kok dia marah-marah sih, tante? Mungkin waktunya saja yang kurang tepat. Lain kali datang lagi ya. Saya permisi, tante. Iya. Fit, aku tahu kamu gak mau melukai perasaan orang lain, Fit. Tapi bukan berarti kamu harus bodoh kayak begini. Kamu harus ngelawan dong, Fit. Jangan pasrah, jangan diem aja. Udah tahu itu cowok kurang ajar sama kamu. Kamu masih aja mau disuruh mama ketemu sama dia. Sekali-sekali protes dong. Dok, aku tahu apa yang terbaik buat aku. Kalau aku mau bertemu sama Yuda, itu sebatas karena aku gak mau menyakitin hati ibu. Aku juga gak mungkin, Don, nolak mentah-mentah gitu aja tawarannya ibu supaya aku kenal sama cowok-cowok lain. Tapi, Fit... Udahlah, Al. Aku tahu apa yang harus aku katakan. Dan aku juga tahu kapan aku mesti ngambil keputusan. Maafin aku, Fit.
Lagian ngapain sih? Mama maksa-maksa begitu, runyam jadinya. Tapi Pak, semua itu Mama lakukan supaya Fitri jaga jarak dari Aldo. Kapan kita ke bridal? Terus souvenir apa ya yang unik dan berkesan? Farel? Terserah kamu deh, Fit. Fit? Mos. Kamu lagi mikirin dia ya? Ya enggak lah, Mos. Cuma... Ya masih bete aja kejadian kemarin. Gila tuh anak ya. Dikasih kerjaan malah ngerjain balik. Halo Pak Warman, di ruang meeting itu lampunya mati. Ya, tolong panggilin Fitri ke sini ya. Iya Pak, segera ke sana. Pak Fitri, sarapannya dilanjutin nanti aja. Ini ada yang urgent. Kamu disuruh Pak Farel untuk ke ruangan meeting benerin lampu. Tapi jangan lupa bawa tangganya, ya? Iya Pak, saya benerin sekarang ya. Itu yang mati tuh. Kamu mau ngapain? Katanya disuruh benerin lampu. Ya masa kamu yang naik? Sini biar saya. Mana lampunya? Ya bukain dong. Ambilin deh. Kalau dari Pak Citan, bilangin saya bentar lagi sana. Buruan ambilin. Ayo buruan ambil. Saya nggak berani Pak. Eh Fitri, ambilin. Jadi grogi gini ya, kenapa sih aku yang harus ngambil? Iya. Iya, udah mati. Kamu sih lelet amat. Mana sih ini orang? Diteleponin gak diangkat terus. Ngapain lihat saya kayak gitu? Hah? Nggak nyangka ya saya bisa ngerjain kayak gini?
Enggak, Pak. Ini Pak handphonenya. Kamu kenapa, Mos? Lama-lama aku bete deh sama Farel, Do. Seenaknya sendiri. Kayaknya aku terlalu banyak ngalah deh sama dia. Itu bukan yang ngalah, tapi kompromi. Apa bedanya ngalah sama kompromi, Do? Lama-lama aku makan hati. Kamu udah sarapan belum? Tadinya lagi sarapan, Pak. Terus Bapak panggil ke sini. Kebetulan nih, saya juga belum sarapan. Bisa bikin mie nggak? Emangnya Bapak mau makan mie? Emangnya kenapa? Saya juga manusia biasa, kan? Emang saya alien? Hah? Alien? Siapa tuh, Pak? Susah ngomong sama kamu, tau nggak? Yaudah, mau bikinin nggak? Ya udah. Eh, saya ikut. Hah? Gak usah, Papa tunggu aja. Nanti saya anterin ya. Enak aja. Saya ntar gak bisa ngeliat kamu lagi cara masaknya, higienis atau enggak. Curigaan banget sih. Ya udah, ayo kalau mau ikut. Orang rumah udah pergi dari tadi. Sampai sekarang kok belum nyampe. Buruan, Pak, masukin minyak. Kok kamu jadi nyuruh-nyuruh saya sih? Ya katanya mau belajar bikin mie sendiri. Airnya udah mendidih, tinggal dimasukin mie-nya. Aduh! Kenapa, Pak? Aduh! Kok serem banget sih? Sini juga nggak ada. Udah jam segini lagi, bentar lagi meeting. Enak juga ya, Fit? Ya ampun, Pak. Bapak norak banget sih. Rasa mie dari dulu sampai sekarang emang enak. Baru pertama makan mie ya? Nih. Supaya lebih enak, mendingan ditambahin ini. Kalau pakai lada, pasti tambah enak. Iya, Fit. Lebih enak. Kamu pintar juga ya. Di sana? Aku habis dari toilet. Iya, toilet. Toilet cowok kan sebelah sini. Iya, ya. Maksud aku tadi. Pagi, Mbak Moza. Pagi, Fit. Halo. Kamu ngeliat apaan? Enggak. Pagi ini kita kan ada meeting ya. Ya udah deh. Lewatan deh. Minta maaf soal yang tadi malam aja enggak. Kalau bukan karena cinta mati, gak bakalan deh. Gue bertahan.
Kay, semalam Papi dan Mami ngobrol banyak soal kamu. Daripada kamu tuh tiap hari dugem gak jelas, merit juga gak jadi, mendingan kamu kuliah aja deh di luar negeri. Terserah deh, kamu mau milih yang mana. Oh Gami, Kayla males. Kamu tuh kenapa sih? Fasilitas ada, biaya juga ada. Masa males? Masa anak Papi dan Mami cuma Farel yang berhasil? Otak Kayla tuh udah karatan buat diajak mikir. Mendingan Kayla kerja deh. Kerja apaan? Ya kerja di kantor Papi lah. Kamu serius mau kerja di kantor Papi? Kalau gitu, Mami senang dengernya. Nanti Mami bicara ya sama Papi. Tapi, kok kamu tiba-tiba mau kerja di kantor Papi? Padahal dulu kamu susah banget dibujuk. Sampai telat, Pak. Bapak kan yang bilang sendiri, saya harus disiplin supaya nggak ngecewain kantor. Bagus. Kamu harus manfaatin kesempatan ini, Fit. Ini untuk kemajuan kamu juga. Iya, Pak. Saya berangkat dulu ya. Oke. Hai, Al. Kita bisa ketemuan nggak? Ada yang pengen aku omongin. Aduh, gimana ya, Kay? Sebentar aja. Please, Al. Aku cuma pamitan kok. Pamitan? Emangnya kamu mau kemana? Aku mau ngelanjutin kuliah di AUSI. Makanya sebelum aku pergi, aku pengen kita ketemuan. Please, Al. Bisa ya? Aduh, gimana ya, Kay? Bukan yang gak menghargai kamu, tapi aku gak bisa. Kamu kenapa sih, Al? Kamu ada janji sama yang lain. Segitu gak pentingnya apa aku? Iya, bukannya begitu, tapi kan apa? Ya udahlah. Aku pamitan aja ya. Selamat tinggal ya, Al. Lusa mungkin aku udah pergi. Gimana ya? Pengennya ngejemput Fitri les komputer. Tapi kasihan Kayla. Makasih ya, Al. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku pikir kamu gak bakal datang. Masa undangan terakhir dari kamu aku gak datang? Terus kapan kamu mau pergi? Lusa ya? Kamu ngambil jurusan apa, Kay? Business management. Oh. Maafin gue, Al. Gue terpaksa bohong sama lo. Abis kalau gak gini, belum tentu kan lo mau datang nemuin gue. Sakit ya? Nggak seberapa sih dibandingkan kekhawatiran aku sama kamu. Kamu khawatir sama aku? Aku seneng deh dengernya. Makasih banget ya. Ya pasti khawatir lah, Kay. Gimana pun juga, kamu kan adiknya sahabat aku. Jadi nggak ada bedanya sama aku nolongin adik aku sendiri. Ya kan? Jadi kamu cuma anggap aku sebagai adik? Iya. Kenapa senyum? Nggak apa-apa. Nggak nyangka aja orang kayak kamu ternyata bisa berantem juga ya. Aduh, kemana?
Kemana sih? Udah jam segini kok belum pulang? Heran ya. Dulu-dulu Mama nggak pernah khawatir kalau Aldo pulang malam. Sekarang malah nungguin. Pa, sekarang itu ada Fitri. Aldo itu sudah dewasa. Mama nggak berhak melarang dia suka sama siapa. Tapi kan nggak usah Fitri. Masih banyak perempuan-perempuan lain. Tadi belajar komputernya sampai malam. Kamu dari mana? Tadi ada urusan sama orang. Ya ampun, Al. Bibir kamu kenapa? Sampai berdarah kayak gitu, kamu habis berantem ya? Masih ada bekasnya, Fit. Ya ampun! Kalian ngapain? Kalian nggak malu sama tetangga? Mukanya kenapa? Pasti gara-gara Fitri lagi ya? Kenapa sih setiap ada masalah nyalain Fitri, Mah? Kenapa, Mah? Apa salah Fitri? Udah, El. Keterlaluan kamu, Aldo. Berani-beraninya bentak Mama. Mama dari tadi tuh nungguin kamu. Ternyata kalian malah pacaran. Siapa yang pacaran, Mah? Mama salah paham. Terus ngapain kalian pulang bareng malam-malam begini? Bukan pulang bareng, Mah. Pulangnya sendiri-sendiri, cuman ketemu di depan rumah. Kalau kehadiran aku di sini cuma bikin masalah, mendingan aku ngekos. Kamu serius? Mau kerja di kantor papi? Lo mau kerja? Serius lo? Iya. Boleh kan ya, Pi? Please. Boleh. Papi justru senang sekali, tapi kamu mau ditaruh di bagian mana ya? Kata Kak Farel kan dia lagi gak ada sekretaris. Enggak. Emang kamu bisa apaan? Remehin banget sih. Ya masih mending akulah dibanding sekretaris kakak yang sebelumnya itu. Siapa tuh namanya? Si Fitri, saudaranya Aldo yang kampungan itu tuh. Lo tuh kalau kerja kerja aja ya, enggak usah ngejelek-jelekin orang lain. Ya, belum tentu kan kamu sebentar dia. Pinter? Ya enggak mungkin lah. Kalau emang dia pinter, kenapa juga enggak pecat? Udahlah, Farel. Kasih adikmu kesempatan. Lagi pula Papi lihat akhir-akhir ini kamu kerepotan gak ada sekretaris. Iya, Rel. Masa sama adik begitu sih kamu? Asal kerja lo yang benar ya. Beres, bos. Buruan ambilin. Iya. Ayo buruan ambil. Saya gak berani. Bapak marah banget sih. Rasa mie dari dulu sampai sekarang emang enak. Kok gue mikirin gadis kampung itu terus ya? Padahal bentar lagi gue menikah sama Moza. Gue gak boleh gini terus. Gue harus ngelakuin sesuatu. Atasmu.
kamu jam segini belum selesai bersihin ruangan saya. Maaf, Pak. Saya tadi bangunnya kesiangan. Kamu lagi ada masalah? Duit? Bukan, Pak. Pokoknya saya lagi stres banget. Kamu kok jadi cengeng kayak gini sih, Fit? Yang saya kenal, kamu tuh riang, gak punya beban, selalu menganggap enteng masalah. Ayo dong, Fit. Saya gak suka ngelihatnya. Jadi, selama ini dia merhatiin aku. Fitri, Fit, mama udah gak marah lagi. Jadi kamu jangan sedih lagi ya. Aku naruh barang-barang ini dulu ya. Iya. Halo? Halo, Al. Lagi sibuk ya? Aku cuma mau bilang makasih soal semalam. Kamu tuh bener-bener pahlawan aku. Jangan berlebihan, Kai. Biasa aja. Kai, aku lagi sibuk nih. Nanti kamu telepon lagi ya. Sekarang lo bisa aja jaim sama sok jaga jarak sama gue. Tapi besok, lo pasti shock sama kejutan dari gue. Mbak, ada nggak kosan yang lebih murah? Soalnya uang gajian aku pas-pasan. Ada sih, Fit. Perbulannya 100.000. Tapi ya gitu deh, dindingnya aja triplek semua. Udah gitu pengap lagi. Kamu mau nggak? Nggak apa-apa, Mbak. Emangnya kenapa kamu mau pindah? Aku pengen nyari suasana yang baru aja di kosan. Rel, kamu mau konsep kayak gimana buat di resepsi pernikahan kita nanti? Farel, kok bengong sih? Kalau soal ini ngomong sama mami aja ya, Mas. Yang mau nikah kan aku sama kamu. Bukan aku sama mami kamu. Ya biasanya perempuan tuh lebih ngerti kan soal ginian. Kamu gak serius ya? Udah lah, mau sih mulai deh. Yaudah, aku pulang ya. Kita nonton dulu yuk. Aku punya film baru. Aku capek banget, Mas. Aku pulang aja ya. Rel, kenapa sih akhir-akhir ini kamu berubah? Maksud kamu? Kamu beda. Kamu bukan kayak Farel yang aku kenal. Mas, gak ada yang beda sama aku. Kamu cuman salah paham aja. Aku pulang dulu ya. Fit, kamu itu sebenarnya pacarnya siapa sih? Fitri belum punya pacar, Bu. Kamu masih mengharapkan Aldo? Kamu tuh gak usah munafik deh. Ibu tahu semuanya. Walaupun kamu bilang kamu gak suka sama Aldo, tapi kamu kerjaannya selalu deketin Aldo. Maksud kamu apa sih? Aku mohon jangan salah paham. Selama ini aku gak berusaha buat ngedeketin Aldo. Malah aku udah berusaha menghindar. Tapi, jadi kamu mau bilang kalau Aldo yang ngejar-ngejar kamu? Eh, Fitri, semua laki-laki bakalan ngedeketin kamu kalau kamu ngasih harapan. Mama! Ma, maksud Mama apa sih, Ma? Sampai kapan Mama terus mojokin Fitri, Ma? Mama itu cuman... Mama udah keterlaluan, Ma. Mama gak punya perasaan. Udah, Do. Ada apa ini? Mama tuh malah disalahin Aldo, Pa. Karena Mama udah kelewatan, Ma. Saya gak ngerti apa maunya Mama. Mama punya perasaan gak sih? Duh!
Aldo! Jaga mulut kamu! Pak! Fitri mohon jangan tampar Aldo ya. Fitri yang salah, Pak. Kalau keadaan begini terus, Pak, biar saya yang keluar dari rumah. Daripada Fitri yang keluar dari rumah, biar saya yang pergi. Habis dimatain Eyang ya, Mbak Fitri juga ya Om. Tapi Mbak Fitri nggak disuruh pergi dari sini kan? Soalnya kalau nggak ada Mbak Fitri, jadi nggak ada yang ngajarin PR untuk juga. Gara-gara kamu semua jadi kacau, dan keributan ini sumbernya juga dari kamu. Mas Firman, aku harus gimana? Aku juga gak mau bikin masalah terus-menerus kayak gini di keluarga Mas Firman. Al, nanti siang lo ada pitching ke Aneka Food ya? Iya, jam 1 siang, Rel. Yaudah deh, gue kesana ya. Hey. Kamu itu mau kerja atau mau nyalon sih? Sorry, Kak. Aduh, bos kita yang satu ini galak banget sih. Dengar ya, di sini nggak ada waktu buat main-main. Ngerti? Kalau kamu nggak serius, aku akan bilangin ini ke Papi. Iya. Bawel ah. Ya udah, sekarang aku disuruh ngapain nih? Suruh Aldo ke ruangan aku sekarang. Sekalian suruh bawa materi untuk pitching nanti. Manggil Aldo? Wah, dengan senang hati. Aku panggil ke ruangannya aja ya. Oke. Kamu itu jangan ganjen dong. Panggil aja lewat telepon. Nomor extensionnya juga ada kok. Jadi itu yang bikin kamu ngotot kerja di sini. Dasar. Halo? Halo? Pak Aldo ya? Dipanggil disuruh ruangannya Pak Farel, Pak. Sekalian disuruh bawa materi. Materi apa ya? Materi untuk pitching Aneka Food. Iya benar. Tapi ini siapa ya? Sekretaris siapa Farel? Iya. Oke, ya udah saya segera ke sana ya. Farel udah punya sekretaris baru, Mas. Iya. Tapi kayaknya suaranya aku kenal deh. Siapa ya? Lihat aja sendiri. Amat, Fit. Kamu sakit ya? Istirahat aja deh.
Aku nggak apa-apa kok, Mbak. Aku antar ke dokter yuk. Jangan-jangan kamu kambuh lagi tuh anemianya. Benar kok, Mbak. Aku nggak apa-apa. Ke ruangan dulu yuk. Hai, Al. Loh? Kamu kerja di sini? Asik kan? Kita jadi bisa sering ketemu. Bukannya kamu pindah sekolah ke Aussie? Tadinya sih gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku gak bisa jauh dari Mami sama Papi. Ya akhirnya sekarang jadi sekretarisnya Kak Farel deh. Ya udah. Makanya jangan bandel, aku anterin ke dokter ya. Gak usah, Mbak. Aku tidur-tiduran di sini bentar. Nanti juga sembuh kok. Ya, minum dulu obat demam ya. Makasih ya, Mbak. Mbak pulang duluan aja. Fitri nggak apa-apa kok di sini. Ya udah deh. Halo? Yuga. Eyang mana, Yuga? Eyangku tadi lagi pergi arisan. Halo. Eyang Kakung lagi mandi. Tolong bilangin aja, Om Aldo mau ke Bogor. Ayahnya teman Om Aldo ada yang meninggal, jadi Om Aldo mau ngelayat. Kalau kemalaman Om Aldo mau nginep ya, pulangnya besok pagi. Iya deh, nanti juga sampein. Jangan lupa ya juga, makasih juga. Ya Om, dadah. Aku boleh pulang duluan nggak? Kamu pulang duluan aja, Ki. Aku masih banyak kerjaan kok. Kakak tuh gila kerja banget ya. Kamu balik jam berapa? Ya sampai selesai. Sampai pagi kali. Ini proyek besar, Ki. Kalau sampai gak gol, Papi bisa ngamuk sama aku. Masa iya Papi ngamuk sama anaknya sendiri? Kamu kayak gak tau Papi aja, Ki. Kayla balik duluan ya. Aldo ya? Iya. Kemana sih dia? Balik duluan ya? Ya. Padahal tadinya aku mau ngajak dia pulang bareng. Tadi dia izin pulang cepat. Katanya sih mau ke Bogor. Ngapain? Papa temen SMA-nya ada yang meninggal, makanya dia mau ngelayat. Mendingan kau pulang sama aku aja yuk. Lagian Farel juga gak mau ditungguin. Katanya mau lembur sampai malam. Papa memang kemarin emosi, marah. Waktu lihat Aldo, marah sama Mama. Tapi setelah Papa pikir-pikir, anak kita itu nggak boleh dikerasi, Ma. Pa, gimana ya? Aldo jam segini belum pulang. Jangan-jangan dia benar-benar mau pergi dari rumah ini. Gimana dong, Pa? Sudah hubungi HP-nya? HP-nya nggak aktif, Pak. Dia benar-benar marah sama kita. Makanya HP-nya sengaja dimatiin. Sudah hubungi HP-nya Fitri? HP-nya Fitri nggak dibawa, ada di kamar. Aduh, gimana dong, Pak? Kalau Aldo benar-benar minggat. Mama, anak bungsu kita itu sudah dewasa. Dan dia
bisa berpikir dengan dewasa kok. Kemarin dia memang marah sama kita, tapi Papa yakin dia tidak akan melaksanakan ancamannya itu, Ma. Dia tidak akan minggat. Dia itu anak laki-laki. Apanya yang harus dikhawatirin? Papa justru mengkhawatirkan Fitri, Ma. Ya ampun, Pak. Papa nggak khawatir sama anak sendiri. Tapi sama Fitri, Papa mikirin dia sampai sakit-sakitan. Dia itu perempuan, Ma. Perempuan ke, mau laki ke. Yang jelas, dia bukan siapa-siapa kita. Mama! Fitri? Ya ampun, demamnya tinggi banget. Kemarin pusing, habis itu minum obat, ketiduran di kantor. Kalau memang kenyataannya begitu, kenapa kamu nggak telepon ke rumah? Kami semua jadi cemas gara-gara kamu. Jawab dong, Rel. Tadi malam Fitri ketiduran di ruang cleaning service. Dan dia lagi sakit, Mos. Ya, aku nggak tega aja ngeliat dia. Makanya aku pinjemin jas ini ya untuk dia, Mos. Berarti bener dong dugaan aku. Kalau bubur ini kamu sengaja siapin buat Fitri. Iya kan? Halah, lo gak usah sok culun deh. Jangan sok kecakepan. Emangnya lo pikir orang di sini bakal suka sama lo karena perhatian lo itu?